Faslun fi bayani faraidil ghusli. Fasal menerangkan tentang fardu-fardunya mandi. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah fasal. Wa faraidil ghusli, adapun fardu-fardunya mandi. Ialah salah satu asya'a, ada tiga macam. Aniyatu yaitu niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Ingkanat, jika ada apa an najasa, ialah ala badanihi, pada badan orang yang mandi. Wa isalil ma'i, wa isalil ma'i, dan mengalirkan air. Ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut. Wal basyarati, dan kulit. Sebuah fasal. Adapun fardu-fardunya mandi junub ialah ada tiga macam, yaitu pertama berniat mandi junub, dua menghilangkan najis yang terdapat pada anggota badan, dan ketiga mengalirkan air ke seluruh permukaan rambut dan kulit badan. Wasunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya mandi ialah khamsatu asya'a, lima macam. At-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Wal wudu'u, dan berwudu. Qablahu, sebelum mandi junub. Wa imrarul yadi, dan menggosok-gosokkan tangan. Alal jasadi, pada tubuh. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan. Alal yusra, atas anggota yang kiri. Adapun hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan untuk dilakukan saat mandi junub itu ada lima macam, yaitu pertama membaca bismillah, kedua wudu sebelum mandi junub, ketiga mengusapkan tangan pada badan, keempat terus menerus, dan kelima mendahulukan anggota badan yang kanan dari anggota yang kiri.